Fahmi Husaini menangis dan membakar satu demi satu surat undangan pernikahannya, sehari setelah melangsungkan akad nikah. Ia masih tak percaya cobaan itu menimpa dirinya. Momen itu dibagikan Fahmi melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @fahmihusaini07, Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. Video itu pun banjir doa dari netizen. Mereka mendoakan Fahmi mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi. Ada pula yang menyarankan agar Fahmi mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke pengadilan agama untuk mengembalikan status lajangnya. Undangan itu memang sengaja dibakar Fahmi karena ia mengakhiri pernikahannya dengan Anggi Anggraeni yang tergila-gila dengan pria lain. Dalam video tersebut terlihat tumpukan surat undangan berwarna putih dengan corak merah muda dibakar oleh Fahmi. Undangan itu dibakar Fahmi satu per satu. Sesekali ia tampak mengusap air matanya saat membakar undangan pernikahan itu. Sambil menangis, pria yang memilih menceraikan Anggi itu menaruh surat undangan ke bara api yang menyala. Ia mengaku cobaan yang menimpa hidupnya saat ini merupakan pelajaran untuk kedepannya.